untuk bersama di Museum Negara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat bersama di majlis yang cukup meriah ini. Jadi tujuan kita bersama pada petang ini ialah untuk kita bagi kali keduanya membuat hebahan media tentang pameran yang berlangsung mulai 26 hari bulan yang lalu dan insyaAllah akan berakhir pada 31 Disember ini, iaitu pameran busana perkahwinan mutiara. Jadi ini adalah satu pameran khas yang kita adakan di Museum Negara. Jadi kita ada pameran tetap yang dapat saudara-saudari saksikan di sebelah kiri sana. Kita ada pameran tetap, permanent exhibition on our left, on our right, then up there also we have this permanent exhibition, that side also we have, but this is a special exhibition. Jadi dengan aktiviti yang kita buat ini, harapan kita pun samalah juga. Kita tak nak negara kita terkebelakang. Terkebelakang maknanya kita duduk menunggu saja orang datang. Jadi kita nak orang ramai saja terpanggil-panggil untuk datang ke museum ini. Jadi untuk kali ini, saudara dan saudari yang saya hormati, Mimi, tajaan replika gaun perkahwinan Datuk Siti Nurhaliza, gaun perkahwinan Amber Chia, orangnya pun ada di sini. Okey. Kemudian dalam pada itu juga kita mendengarkan di sini kasut-kasut yang dihasilkan oleh tokoh kita yang terkemuka, Datuk Profesor Jimmy Cho. Jadi kasut yang berkenaan yang dipakai oleh Mimi juga ada dipamerkan di sini. Dan dalam pada itu juga kita juga ada mempamerkan kasut perkahwinan Amber Chia rekaan Bill Kidd. Dan banyak lagi lah, saya tak perlu cerita panjang lebar di sini. Sebentar lagi kita saksikan sendiri. Orang kata seeing is believing. Saya bercerita saja tak cukup. Nanti kita sama-sama lah pusing. Kita tengoklah apa yang ada di sini. Jadi kepada rakan-rakan kita yang memperagakan passion-passion ini, termasuklah Tasha Sheila. Mana Tasha Sheila? Terima kasih. Izara Aisyah, terima kasih. Farah Liana Idris, terima kasih. BK Naya, terima kasih BK Naya. Saudari Amber Chia, terima kasih. Dan Mimi, Mimi on the way. Nah, jadi yang sedap ni kita dengar on the way tu. Ini ada unsur-unsur suspense. Okey. Jadi kepada mereka yang berkenaan juga, kita ucapkan terima kasih kerana dapat meluangkan masa untuk berada di sidang media pada petang ini. Dan insya-Allah selepas ini juga pihak Museum Negara bersama dengan rakan kita di sini, Saudara Sim atau Profesor